gue lega banget karena Asna udah maafin gue. Gue udah banyak berkorban untuk mendapetin Asna meskipun sampai sekarang masih juga belum berhasil. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Asna. Ulang tahun gue tuh emang tanggal 1, tapi ntar 3 bulan lagi. Es yang banyak, biar dingin, sedingin hati Asna. Gue mau minta maaf, gue sebenarnya niatnya pengen bikin surprise. Lo emang gak pake baleh, aduh. Tapi gue gak akan pernah nyerah. Apapun tantangannya, apapun halangannya, gue harus mendapetin Asna. Asna, motornya baru? Iya. Yang lama dikemanain? Aduh, banyak banget deh ceritanya, Bal. Oh, tapi lo gak suka ninggalin barang-barang lama, kan? Senoy di mana, Bal? Gue gak akan pernah cuci kemeja ini. Bal. Gue mesti jadi Iqbal dengan Q besar yang artinya quality. Yang menjadi jaminan bahwa gue pantas untuk dijadiin pacar masa depan. Mulai sekarang, gue harus jaga wibawa. Jangan sampai julukan si piring jatuh keluar lagi dari mulutnya si Asna. Bang, dicariin tuh sama Mbak Asna. Duluan ya, Mas. Ya. Asna bilang apa? Mbak Asna, tadi dia nyariin Mas Iqbal sih. Katanya, Iqbal mana ya? Udah gitu doang. Ada lagi. Apaan? Dia nungguin Mas Iqbal. Asna nungguin gue. Bukannya sedih apa happy? Marah. Soalnya dia nungguin Mas Iqbal bayar utang. Yang ada tuh dia yang utang sama gue, mau mecahin duit receh. Akhirnya uangnya kelebihan. Akhirnya kelebihan uangnya gue pegang. Itu namanya apa? Utang. Iya. Enggaknya sengaja. Biar dia nyariin gue terus. Ya udah, Mas. Kalau emang beneran suka tuh tembak. Tembak maksudnya? Ungkapin perasaan Mas Iqbal. Oh, langsung gue shoot gitu. Maksudnya shoot apa? Iya gue shoot. Elah, bocah zaman sekarang. Kagak ngerti lo istilah gue. Oh, iya sih emang beda zamannya. Mas Iqbal juga gak ngerti kan nembak itu apa? Soalnya, Mas Iqbal itu ada di zaman papinya Ade. Bal mana ya? Lama banget sih dia. Tadi sudah datang. Lagi kantor kayaknya ngambil masker, Nak. Sabar aja, kenapa sih? Enggak, masalahnya tuh gue udah ambil order. Dan gue harus isi bensin, gak ada duit gue. Mas, Nak. Ya, lu lama banget sih gue. Lah, itu langsung tuh. Kepas amat. Kayak gitu mesinnya keluarnya. Ya, halo. Udah di mana, Mbak? Oh iya, inilah. Ini lagi di jalan. Jalan. Lagi di jalan, Mas. Jangan bohong ya. Iya, ini macet banget. Macet. Iya, makasih ya. Iya, Mas. Oh, punya mata nggak lo? Udah. Ya, duit gue ngepas banget, Bal, buat bayar itu bensin. Lo bayarin ini ya. Oke, ya. Iya. Oke, Jack. Maaf, lama Mas. Lama banget sih, Mbak. Iya, maaf, Mas. Tadi saya isi bensin dulu. Gara-gara Mbak telat. Saya bisa telat ke kantornya. Iya, maaf. Mas, jangan kebut-kebut dong, Mas. Mas! Ya, tenang aja. Bentar lagi kantor saya nyampe kok. Nggak, bukan itu. Peraturannya emang nggak boleh ngebut. Tenang aja, sama saya mah aman. Nggak, Mas. Berhenti di depan, Mas. Tapi saya udah muter lat, Mbak. Ya, aduh, kalau mau ngebut, ya udah ganti aja, ganti ojek. Asna. Tanggung, Mbak. Mbak, tolong, Mbak. Dia kamu berhenti ngebut. Ngebut ya? Tuh, berhenti lo. Hei, jangan ngebut. Ini motor gue ya. Berhenti gak lo? Weh, berhenti. Aja, saya dulu pernah juara balap liar, jadi gak usah takut sama saya. Mbak, tolongin, Mbak. Apaan liar? Imajinasi lo liar. Hei, berhenti.